teman-teman, nama saya Ical. Ini keluarga saya. Jangan lupa nonton dan subscribe cerita kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Seperti yang telah diumumkan kemarin, hari ini kita akan mengadakan lomba untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan memulai lomba bernyanyi untuk anak-anak TK Rainbow. Peserta pertama kita panggilkan Ella. Peserta berikutnya, Dipa. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Berikutnya, Zahra. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau pejalan, pok pok pok, aku seorang kapiten. Selanjutnya, Sofa. Kaki-kaki dinding, diam-diam melayang, datang ke ekor nyamuk, lalu ditangkap. Serta selanjutnya, Amanda. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Peserta selanjutnya kita panggilkan Maria. Peserta terakhir kita panggilkan Haliza. Selanjutnya kita akan memanggil peserta lomba pantun untuk tingkat sekolah dasar. Peserta pertama kita panggilkan Opal. Peserta selanjutnya kita panggilkan Ecal. Makan roti pakai sambal, makan telur pakai garam. Kalau saya lagi kesel, mata saya suka meram. Limau purut di tepi rawa, buah di ranting, belum masak. Sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berpedak. Peserta selanjutnya Sofia. Mangga muda jatuh ke tanah, dimakan semut dan juga kodok. Bagaimana tawa tak pecah, lihat gigi pos sudah tuh ke mangkok. Bunga mawar tangkai berduri, laris manis seperti dagang cendol. Aku tersenyum malu sekali, ingat dulu suka mengompol. Selanjutnya kita panggilkan Atifa. Burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti ini. Tidak tawa hati karena kali melihat kuda asyik berlari. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lubang padi. Kita panggilkan peserta terakhir lomba pantun, Dini. Baca koran sambil bergolek, rambut panjang dipotong pendek. Kalau kamu merasa jelek, janganlah suka saling mengejek. Jalan-jalan bersama paket, tengah jalan lihat kepompong, aku tertawa terbahak-bahak. Lihat kucing makan kedong-dong. Sekarang waktunya lomba tarik tambang. 1, 2, 3, mulai.
tarik, tarik, ayo tarik, 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 tarik. Ayo tarik, tarik, ayo tarik, 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 tarik. Sakit, sakit. Lomba menyanyi dimenangkan oleh Diva. Lomba pantun dimenangkan oleh Opal. Tarik tambang dimenangkan oleh Maya dan kawan-kawan. Bagi yang belum menang, jangan bersedih ya. Nah, ada pula. Jangan menangis, nanti tahun depan ikut lomba lagi. Ahli sekolahnya mengikuti lomba perang bantal. Pertama, antara Al dengan Malik dimenangkan oleh Al. Sahrul dan Dava dimenangkan oleh Dava. Dava dan Al. Al, ayo, 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 ayo. Al, ayo, 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 ayo. Dimenangkan oleh Al. Teman semua, acara lomba hari ini telah selesai. Sekarang adalah acara hiburan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia.